Iki aku isih nunggu ning arepe Lestari, guys ya. Lah bingung arep ngopo iki. Nang kene sih penak nggo hunting-hunting, salah satu spot sing aduh favorable banget ya. Sangat menyenangkan nang kene jane. Ono bis kuning Evi kae. Mulai numpak iki. Nek gelem mandek. Gelem mandek apa ora? Kita lihat ya, guys ya. Kalau mau berhenti tak naik ini. Ya ono Evi guys. Malah ono sing menyapa. Evi single glass. Mbuh sapa iki? Gelem ora mandek? Tonjong. Aji tonjong. Melu. Melu nang Jogja. Pulang. Durung kidul piye? Melu kowe kuwi. Kok melu SR? Belakang ya, Mas. Duduk belakang aja, lur, sepi. Enggak ada orangnya. Habis ini kita siapkan ruangnya. Ini cuma isi 1 2 3 4 5 tok. Tunggu mburi dhewe wae. Ya, sini akhirnya pulang, guys. Siapkan uang bayare. Ya. Siapkan duitnya untuk pulang. Akhirnya mau. Bisa pulang ya naik Evi. Iyalah, alah. Melu tim Cilacap Jogja, mbuh piro bayare? Mungkin 100 kayaknya. 100 sih turun Jogja. Enggak apa-apalah. Daripada nunggu SR kelamaan, toh iki baterainya entek. Jadi ya wis. Nah, guys, sarap bayar iki. Nah, kita pulang bareng sapa? Mas Aji Tonjong dilalah. Aku ora ngerti nek Aji sih. Aku ora ngira. Aku mau ora ngerti nek iki kowe. Piro? 100. Hah? Oh iya, susu. Angle yang baik, angle yang bagus. Elok. Sosok ketemu ini. Hah? Orang ngomong rawi apa lah? Ayo, ras ngojo iki, heh? Ras ngojo iki pancen rezekine ya. Alhamdulillah. Rezekine ketemu lagi Mas Aji Tonjong. Sopirnya Pak sapa iki? Pak Samsudin. Pak Samsudin. Samsudin. Weh. Eh kok ora mlaku Gunung Kidul meneh kowe? Ya ora lek lah gantian. Oh, gantian ya. Iki telung rit berarti. Rit. Wih, ya mendem tenan cah. Ya semangat. Pokoknya semangat buat Mas Aji Tonjong. Nanti rest area boleh jajan ya. Ini lah petanar. Ora lewat rest area. Oh, berarti ora mandeg. Mana ning rest areane? Oh, beda meneh. Oh, masuk. Malah oke lho, kita nanti malah ya nek HP ku sih urip ya, HP ku wis meh mudar iki. HP ku wis meh entek baterene iki. Oh. Kuwi duwe kabel e? Duwe kabel ora? C, C, duwe. Ora ono. Ora ono, ya wis. Aku enek kabel sing rusak. Bukan iki. Aku nggawa sirahe ning, engko tak cobane lah. Moga-moga iso ya. Aji Tonjong beraksi, guys, kembali ketemu kondektur teladan ya. Walaupun ini baterainya tinggal sisa-sisa pernapasan, kita tetap wih, makasih Besti ya. Matur sembah nuwun ya, Beb. Wah, gitu. Pak, itu. Ana tulisane iki. Endi iki? 80.000. Kursi nomor 29. Penak. Iki jare bingung arep kene kosongan. Hah? Kosong piye? Bener kok. Sembarang lah. Lah ya sembarang. Kowe nak nang mburi kene. Iso mbletak aku. Terus kono dikancani supire. Entuk Leo ya, Mas. Jadi kita kalau naik FV itu bayarnya pasti kita dapat Cleo. Dan ini jangan lupa dimasukkan ke apa jenis? Oke, matur sembah nuwun. Kembali langsung dari dompet lu. Ya sorry sorry. Super musa sih nganan coy. Gokil. Goyang kanan, goyang kanan. Matur sembah nuwun ya. Engko tak maju. Siap suwun ya. Alhamdulillah.
oleh rezeki. Wih, supirnya sasi ki lur. Banter iki, leker. Oh, iki nganan lur, beda jalur lur. Kalau SR tadi kan kita dari sana, nah ini kita ke sebelah kanan guys ya, karena ini lewat jalur pertanahan. Oh, iki muga-muga lebih cepet iki. Tadi kita dari sana lur. Iki beda jalurnya ya. Ini akeh agen-agen bis ning kene iki ana EK, ana efisiensi lan sak piturute ning kene ya. Mantep Pak Samsudin, driver sesnya efisiensi. Leker, always the best. So, jangan lupa like, comment, karo subscribe. Sing seneng karo nonton video ini. Moga-moga berguna dan migunan itu merap aku lan kabeh ya. Dilalah iki lho, kabelku iki lho rusak. Nek kabele ora rusak ngono mesti mau tak cas nang Lestari. Dilalah rusak. Wis gelem ra gelem iki kare sisa-sisa baterai ya. Walaupun aku bawa power bank, tapi kabele sing tip C iki aku bawa loro kan tip A karo tip C sing C dilalah rusak besti. Yo, piye meneh ya guys. Sabar, subur, makmur, leker, hor. Nah, ini guys, aku seneng jurune bis efisiensi. Ternyata aku mau orang ini lewat jalur pertanahan. Emang efisiensi kan ana orang sing model lewat res area Kebumen kae, karo ini lewat pertanahan. Dilalah ini lewat pertanahan, yus. Rezeki kita ya, nanti muka-muka enjoy. Aku bisa menikmati, enak banget kisi bisin. Jos, enak banget. Cuman sayangnya HP ini sing ora support karena ini baterai udah tinggal 20%. Jadi mungkin banyaknya tuku HP anyar ya. Mungkin banyaknya tuku HP anyar ya. Mungkin nanti biar kabelnya sejenis sing masalah guys. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau ini habis ini mungkin nggak ada lagi videonya tentang tripnya karena HP ini sendiri sing tidak bisa bekerja sama. Ya ternyata tadi naik dari Karanganyar, tak kira beres 100, ternyata cuma 80.000 ya. Dari Karanganyar sampai Jogja. Ternyata ada tarif parsialnya. Biar tak kira kan Evi kan 100 kalau sudah. Ternyata dari Karanganyar atau Gombong itu 80.000. Jadi oke banget ya teman-teman. Dari Karanganyar tadi bisa naik Evi juga dengan harga segitu. Tapi kalau jalan bisa, nyatanya aku mau juga bisa ya. Karena ya nggak masalah selama kita penumpang mau membayar sesuai dengan tarif yang tertentu ya. Ini penak kok kursi ini penak, jarak antar sini longgar banget tuh guys. Ini sore ada footrest tuh di sekitar gue nyaman banget ya. Ini so tigo semuanya penak banget. Nyaman banget dan isi penumpangnya tidak ada sidik sih, jadi ya paling enggak kita mensupport teman-teman yang jalan di rute ini, terutama kali ini ya bis efisiensi sing rute ini Cilacap Jogja. Mau kan sekilas aku takon sehari tiga hari itu maksudnya 1,5 TP, jadi mungkin dari start Cilacap terus start Jogja terus start Cilacap lagi nanti kubuin nang Jogja. Ini kok kubuin di Cilacap, masuk start Jogja Jambiro, terus start Cilacap, terus ku start Jogja meneh. Jadi ini gue setelah sampai Jogja dia nanti take off lagi ke arah Cilacap. Makanya ini agak better karena mungkin nanti ngejar jam parkir berangkat juga. Oke guys ya, kalau sudah like, comment, dan subscribe. Sing wis tau ngetrik orang efisiensi silahkan komen apa kelebihannya atau bagaimana trik Anda. Supaya ini apa? Supaya yang nonton juga yang lain tahu seperti apa triknya jenengan-jenengan bersama efisiensi ya. Leker, sun. Ini dari sudut pandang kursi nomor berapa ya? Nah, aku nungguin yang gini. Komburi nomor 02 baris ketiga dari belakang. Longgar banget tau lho. Ada apa jenis ini? Footrest, jadi nyaman. Enak banget. Ada footrest, nyaman. Dilalah penumpangnya sepi, jadi tambah bebas. Mau nunggu mana-mana bebas. Aku mau kan pertama langsung nunggu buri kono kae. Pikir pun kono ya bisa beledak, tapi kan karena konturnya seperti ini. Jadi konturnya seperti ini kan kalau ngeledak enggak begitu enak. Malah enak gini, kita irinya kita kebelakangkan, kita bisa nyaman iso ngeledak. Ini di depan ada bis pariwisata juga. Mantep. Nanti tak moga tak coba dicas iki, tak coba cas mbuh mlebu mbuh ora soalnya ini rusak. Moga-moga bisa masuk nanti. Kalau masuk nanti pas di rest area insya Allah tak vlog ya. Kalau sudah like, comment, dan subscribe. Makasih banget untuk yang sudah nonton ya. Oh iya, kelebihannya Evi selalu tong sampah. Tong sampahnya ada berapa? 3. Jadi walaupun cuma rute pendek istilahnya 5 jam perjalanan Cilacap Jogja, tapi selalu ada tong sampah. Jadi penumpang tidak membuang sampah sembarangan. Itu baik banget. Leker. Sip, the best banget. Suun ya. Jos. Duh, Sari, Desa Wajah Sari. Kayak ngarepe bis pariwisata kayak.